pertama kita mengapresiasi kerja keras Polri, terutama Densus 88 yang telah membuka dan menangkap jaringan baik yang ada di Lampung, baik yang ada di Sibolga dan di tempat lain. Ini pengembangan dari penangkapan di Lampung dan kita lihat memang barangnya berupa bom itu ada. Dan kita harapkan ke depan ini lebih dikembangkan lagi sehingga sel-sel yang masih tersisa yang belum ketemu segera bisa ditemukan. Karena sangat berbahaya bagi negara ini, keamanan negara kita, kalau masih ada teroris-teroris yang menyimpan bom seperti itu. Pak, tapi saya sudah sampaikan harus ada sebuah tindakan yang tegas, terus-menerus tanpa henti, dan kita harapkan segera semuanya bisa terungkap, ya. Dan kita juga ikut prihatin atas terlukanya ada masyarakat maupun dari aparat kita karena bom yang meledak kemarin.